Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, para pemirsa sekalian Ada informasi yang tidak menyenangkan datang dari daerah Karawang, Jawa Barat Di mana salah seorang kiai NU setempat Dan sejumlah anggota Banser Mengalami perlakuan yang tidak semestinya oleh sekelompok orang Mungkin sebagian Anda sudah menyaksikan karena video kejadian itu beredar di sejumlah lini masa. Itu yang pertama. Yang kedua, atas video yang beredar itu kemudian ada juga yang mengupload di kanal Youtube dengan informasi yang salah. Bahwa di salah satu kanal Youtube dalam bentuk video shot dikatakan peristiwa penghadangan terhadap satu mobil hingga penyok itu dikatakan Kiai Iman dicegat ketika akan ceramah itu hoax karena peristiwa sesuai dengan kesaksian sahabat kami yang kebetulan mengiringi perjalanan kiai yang mengalami tindak kekerasan dari sejumlah orang itu menginformasikan kepada kami uh, kiai yang dimaksud adalah Kiai Ihsan ya uh, di mana sahabat kami ini mengikuti rombongan dan ada di belakang mobil Kiai yang kemudian dihancurkan itu. Informasi yang disampaikan kepada kami melalui jaringan WhatsApp, waktu kejadian tadi, tadi dalam dalam pengertian adalah malam minggu ini, malam ahad ya, menjelang malam 11 Agustus 2024 menjelang eh, hari pelantikan eh, PWI dan Laskar Sabilah di Karawang. Waktu kejadian tadi, saya tepat di belakang mobil yang dihancurin. Karena saya bawa ibu-ibu dan dua anak kecil, maka langsung berangkat. Karena anak-anak pada nangis lihat mobil abinya dikeroyok. Kemudian eh, sahabat ini menginformasikan, malam ini dalam acara, dalam rangka akan menghadiri undangan haul dari Abah Junaidi Al-Baghdadi. Ya, as, insya Allah Anda tahu ya Abah Junid Al-Baghdadi itu pesantrennya Di daerah Rengas Dengkelok, Kerawang Kami enam mobil dari PWI Berangkat atas undangan Malam ini, maksudnya diundang oleh Abah Junid Al-Baghdadi dalam acara Hall Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Kemudian transit di Ponpes Mamba -ul Ulum 5 menit dari lokasi acara Pas naik mobil Di sweeping Ketika di jalan kami dihadang jadi intinya sekali lagi saya ulangi peristiwa itu tidak menimpa Kiai Mat tapi men, menimpa uh, rombongan Kiai yang akan menghadiri acara haul di uh, pesantrennya Abah Junedi Al Baghdadi. Tidak lama ketika akan berangkat dari pesantren Mambon Ulum dilakukan penghadangan atau di sweeping hingga terjadi kerusakan parah pada mobil sang Kiai dan sejumlah anggota Banser mengalami uh, luka memar nampaknya. Informasi terakhir yang kami terima, sahabat-sahabat Banser sudah pada berdatangan dan menjaga pesantren dari Kiai Isan. Dan terkait dengan pengamanan dari pihak aparat setempat, kami belum mendapatkan informasi. Semoga segera beliau-beliau dari pihak aparat yang resmi, dari kepolisian tentunya, atau mungkin juga dari pihak TNI, segera mengamankan dan mencari siapa pelakunya. Sebab ini sudah tindak tindakan yang sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat membahayakan. Bukan takut untuk bertengkar, untuk berantem atau apapun, tapi menghindari perpecahan itu sangat penting. Hal lain juga, tindakan-tindakan seperti ini nampaknya juga ada korelasi dari seruan-seruan sebelumnya, dari kelompok-kelompok tertentu yang menghendaki jangan sampai ada Kiai katakanlah dan rombongannya dan orang-orang yang jalan dari dari dengan Kiai menyampaikan ceramahnya. Maka itu peristiwa ini bukan hanya sekedar peristiwa yang Terjadi begitu saja, semoga juga dirunut peristiwa ini sampai kepada penyebab awalnya. Dan mohon maaf, kami tidak bisa menayangkan secara utuh dari video-video yang kami terima karena berkenaan dengan peraturan, hanya saja ini informasi kami segera sampaikan dengan harapan ada tindakan tegas dari aparat setempat. Dan apabila ada perkembangan, insya Allah kami akan sampaikan kepada Anda. Mohon doanya dan mari kita tetap redakan hati, sejukkan hati menghadapi semua ini. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Menyampaikan kebenaran memang penuh risiko. Tetapi semoga risiko itu bisa diminimalisir. Sampai jumpa dan nantikan informasi kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 在泥土。